Pemirsa, aksi kejar-kejaran petugas lalu lintas dengan travel gelap yang membawa penumpang ke Jakarta terjadi di Kabupaten Cianjur pada Rabu malam. Dari hasil razia tersebut, petugas mengamankan 6 unit travel gelap yang kedapatan membawa penumpang tujuan ke Jakarta. Beginilah aksi kejar-kejaran saat petugas lalu lintas dari Polres Cianjur membuntuti salah satu mobil yang diduga travel gelap di Jalan Raya Panembong, Kabupaten Cianjur, yang kedapatan membawa penumpang dari Cianjur menuju ke Jakarta. Petugas akhirnya mengamankan travel beserta supir dan penumpang. Tak hanya memburu travel gelap, petugas kemudian merazia sejumlah kendaraan yang akan menuju ke Bogor. Dari hasil razia tersebut, petugas mengamankan 6 unit mobil travel yang membawa penumpang. Kemudian petugas menggiring mobil travel tersebut ke Mapolres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Riki Adi Pratama, travel gelap tersebut dikenakan sanksi berupa tilang. Sang supir dan penumpang kemudian diperbolehkan pulang, namun untuk kendaraan tetap berada di Mapolres Cianjur. Dari hasil pemeriksaan, mobil travel berasal dari Bandung, Tasik, dan Jakarta. Terima kasih. Jadi tadi malam kami bersama dengan anggota kami yang tiket, kita melaksanakan patroli di mana saat ini sedang diberlakukan KRYD pasca operasi ketupat. Kami melakukan patroli, kemudian dari hasil patroli kami mendapati jumlah 6 kendaraan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan betul dan tidak dilengkapi dengan SIKM, dan kita lakukan penilangan untuk kendaraan kami sita dan dibawa ke Mapolres Cianjur. Selain itu, para penumpang di travel pun tidak memiliki SIKM. Dari pengakuan penumpang, untuk tarif ke Jakarta dikenakan Rp300.000. Pihaknya saat ini akan terus melakukan razia kendaraan travel pada malam hari di jalan menuju Puncak Bogor. Heri Setiawan, Bandung TV.